Selamat siang, konco-konco. Aku lagi nungmai Mas Yoyon di Bolo Jawan Bien nih, ini Hotel Merdeka aja ini. Mantap. Dia ini nggak we apa ini jenenge? Bikin apa tempe gembus? Iya, tempe gembus ini enak Kediri ya. Dan yang Kediri enak. Enak. Bahannya apa ya Mas? Bahannya sama dengan podo karo kuwi kayak oncom kalau Jakarta kan pakai oncom. Oncom. Oncom beda cuma ragi dan sini ragi ini pakai ragi tempe. Tapi bahan dasarnya dari kedelai. Kedelai. Apa? Ampas tahu. Oh, ampas tahu. Ampas tahu berarti bukan berarti limbah ya Mas ya? Bukan. Bukan, kita ambil yang produksi pertama. Jadi kita produksi pertama, yang kedua itu baru dikasih ke ternak. Untuk berapa lama ini Mas? Jadi untuk jadi nih, selain jadi bisa dikonsumsi berapa lama? 2 hari 1 malam. Besok lusa kita udah bisa jual. Terus jualnya 1 pack. Kita masuk ke pasar. Berapa ini? 1 biji 1.000 rupiah. Wih, 1000 buat. 1000 murah loh. 1000. Andalan tapi 100 jadi 100 Mas ya. Iya. Lumayan. Juga berangkat setengah 2 malam. Setengah 4 jam 4 sudah pulang. Waduh. Ini berapa biji Mas? Kurang lebih 2 kerenjang. Wih, 2 kerenjang Bos. Kurang lebih ya 2 karung 200. Itu kurang lebih jadi 350 biji. 350-an laku. Jam 2 sampai jam 4 ya Mas. Iya, jam 4 pagi. Resik entek. Jam 4 pagi. Oke. Enak. Lu dah. Ah iya dia empuk-empuk ya. Tapi boleh ditemui orang lagi? Boleh ya. Kayaknya produk isi. Bisa. Wih mantap. Oke, makasih ya.